Berikut ini adalah hasil pertandingan dari Liga 1 Indonesia pekan ke-21 pada hari ini Jumat 28 Januari 2022 beserta klasemen top skor, top assist dan jadwal selanjutnya. Inilah hasil pertandingan hari ini. Persik Kediri menang 1-0 atas Bhayangkara Solo. Madura United menang 2-1 atas PSIS Semarang. Inilah sepertandingan malam ini. Barito Putra kalah 1-2 atas PSM Makassar. Gol diciptakan oleh Rafael Silva pada menit ke-28, Yakob Sayuri pada menit ke-13 dan Will Jampuin pada menit ke-23. Berikut ini adalah daftar sementara klasemen BRI Liga 1 Indonesia hingga hari ini. Tiga tim degradasi. Di peringkat ke-16 ada Persela Lamongan dengan 17 poin. Di peringkat ke-17 ada Barito Putra dengan 16 poin. Di peringkat ke-18 ada Persiraja Banda Aceh dengan 8 poin. Berikut ini adalah daftar sementara top skor Liga 1 Indonesia 2022. Ilzaz Faswo Jefik dan Yosef Ezazari ada di peringkat teratas dengan 14 gol. Dan inilah daftar sementara top asis Liga 1 Indonesia 2022. Jadwal pertandingan lainnya pada malam hari ini Jumat 28 Januari 2022. Arema FC akan menghadapi Persipura Jayapura jam 20.45. Pertandingan lainnya akan digelar Sabtu 29 Januari 2022, Bali United versus Borneo FC jam 15.15. Pertandingan lainnya Persebaya Surabaya versus PSS Sleman jam 18.15. Jadwal pertandingan lainnya pada hari Sabtu 29 Januari 2022, Persib Bandung versus Persikabo jam 20.45. Inilah sepertandingan sebelumnya. Persiraja Banda Aceh ditahan imbang 2 sama atas Persela Lamongan. Pertandingan lainnya Persita Tangerang kalah 1-2 atas Persija Jakarta. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.